Akhir 2019 silam, Asus Indonesia telah meluncurkan jajaran ZenBook 13, 14, dan 15, generasi baru yang telah dilengkapi dengan inovasi yang unik yaitu ScreenPad 2.0. Sebenarnya ScreenPad ini bukanlah hal yang baru karena Asus sudah pernah mengintegrasikannya di ZenBook Pro, dan kini fitur tersebut terus disempurnakan. Salah satu varian Ultrabook terbaru mereka yaitu Asus ZenBook 14 UX434 FLC. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Picel. Kali ini Picel kembali kedatangan sebuah laptop ZenBook dari brand Asus, yaitu Asus ZenBook UX434 FLC. Spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. Prosesor Intel Core i5-10210U, RAM 8GB DDR3 Dual Channel, storage NVMe 1TB, integrated GPU Intel UHD Graphic, discrete GPU NVIDIA GeForce MX250, layar IPS 14 inci 8-bit dengan resolusi Full HD dan refresh rate 60Hz. Bukan ZenBook namanya kalau desainnya tuh nggak premium. Begitu juga dengan Asus ZenBook 14 UX434 FLC ini. Konsep desain laptop ini tuh sebenarnya nggak jauh berbeda dari generasi sebelumnya yang mengunggulkan dimensi yang sangat ringkas di kelasnya. Ukuran ZenBook ini tuh bahkan masih lebih ringkas dari kebanyakan laptop dengan layar 14 inci. Asus ZenBook 14 UX434 FLC ini tuh memiliki dimensi 31,9 x 19,9 cm dengan ketebalan 1,82 cm dan berat hanya 1,26 kg. Ultrabook ini tuh hadir dengan balutan casing berbahan aluminium yang terasa begitu tebal dan kuat karena sudah memenuhi standar sertifikasi militer MIL STD810G. Walaupun begitu, masih terasa flex di area panel depan dan area sekitar keyboard. Pada bagian panel depan itu, Asus ZenBook 14 UX434 FLC ini tuh mempergunakan finishing spoon metal ataupun tekstur yang membulat dengan logo Asus di tengah-tengah. Logo Asus ini tuh memiliki chrome finish berwarna gold. Beralih ke bagian interior, kita akan disuguhi tampilan elegan yang minimalis yang berwarna silver dengan garis berwarna emas pada bagian atas keyboard yang ditemani dengan tulisan Asus ZenBook di bagian tengahnya. Dan di sisi belakang laptopnya terdapat exhaust untuk aliran udara keluar dan sebuah tulisan ZenBook Series. Untuk I/O port pada laptop ini tuh terdapat pada sisi kiri dan juga kanan laptop. Pada sisi kanan terdapat satu audio jack, satu port USB 2.0, satu micro SD card reader, dan pada sisi kiri terdapat satu port charger, satu full HDMI, satu port USB type A 3.1 Gen 2, dan satu port USB type C 3.1 Gen 2. Laptop ini memiliki layar sebesar 14 inci dengan panel IPS dan juga glossy finish yang memiliki resolusi Full HD atau 1920x1080 dan refresh rate 60Hz. Untuk akurasi warna, laptop ini sudah memiliki layar yang mendukung 100% sRGB sehingga mampu memberikan pengalaman visual yang menyenangkan. Selama pemakaian, kita nggak ada merasakan masalah dalam layarnya. Layarnya ini terlihat cerah, namun warnanya pun juga cukup kontras. Yang menjadi kendala di sini adalah panelnya yang begitu reflektif sehingga dalam kondisi yang cukup banyak cahaya, kita akan sedikit kesulitan nih untuk bisa melihat layarnya. Untuk bezel layarnya, ini memiliki teknologi Nano Edge Display yang memastikan ukuran bezelnya tuh minim sehingga memaksimalkan area layarnya. Dan untuk ukuran bezelnya sendiri adalah 0,4 cm di sisi kiri dan kanan, 0,7 cm di sisi atas, dan 1,2 cm di sisi bawah. Selanjutnya, untuk menopang layarnya terdapat dua buah engsel yang mendukung tingkat kemiringan layar hingga 145 derajat. Engselnya ini pun sudah memiliki teknologi ergolift yang dapat mengangkat laptop hingga 3 derajat. Ini tuh memastikan sirkulasi udara yang lebih baik, posisi mengetik yang lebih nyaman, dan juga kualitas audio yang lebih baik. Beralih ke bagian input device, disinilah merupakan andalan dari laptop ini. Di bagian keyboard, Asus ZenBook 14 UX434 FLC ini tuh mempergunakan model chiclet dengan switch membran yang ukurannya ini cukup ergonomis. Dengan key travel sebesar 1,4 mm memastikan feedback yang baik dan juga responsif terutama buat kita yang sering banget mengetik. Concern Picel terkait dengan layout keyboardnya tuh adalah di tombol panah yang cukup kecil dan juga slim sehingga buat kita yang memiliki ukuran jari yang cukup besar, ini akan sedikit kesulitan nih mempergunakan tombol
tombol panahnya. Dan untuk mendukung penggunaan keyboard di area gelap, keyboard ini juga sudah memiliki backlight berwarna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa diatur mempergunakan tombol F7. Di bagian touchpad disinilah yang menjadi keunggulan dari Asus ZenBook 14 UX434 FLC, yaitu dengan hadirnya ScreenPad 2.0. Di mana ScreenPad 2.0 itu memiliki ukuran 13x6.5 cm, dan berbeda dengan laptop lain yang merupakan touchpad konvensional, pada laptop ini tuh datang dengan touchpad yang merupakan layar touchscreen mini dengan berbagai fitur dan juga fleksibilitas. Dengan ScreenPad 2.0, tuh touchpad pada laptop ini bisa berfungsi sebagai secondary monitor, app launcher, quick key untuk shortcut key seperti copy paste, dan juga fitur handwriting untuk menulis secara langsung di touchpad, dan juga ada fitur number key untuk memudahkan kita yang sering berkutat dengan angka. Untuk mengaktifkan ScreenPad ini tuh maka kita bisa menekan tombol F6, dan saat menekan tombol F6 ini maka akan ada 3 pilihan mode, yaitu yang pertama mode ScreenPad, yang kedua mode touchpad biasa, dan yang ketiga adalah mode touchpad off atau mematikan touchpadnya. Unit Asus ZenBook 14 UX434 FLC yang kita review kali ini tuh memiliki prosesor Intel Core i5-10210U Comet Lake yang memiliki base clock 2,1 GHz dan turbo boost hingga 4,2 GHz. Prosesor ini memiliki 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual, sehingga secara total ada 8 inti. Dan untuk prosesor ini memiliki TDP 15 Watt, sehingga prosesor ini lebih hemat daya dengan kompensasi performa yang tidak sekencang dibandingkan dengan prosesor yang memiliki TDP di atasnya. Yang pertama pengujiannya adalah Cinebench R20 dan Asus ZenBook UX434 FLC ini mendapatkan skor sebesar 12-14 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pixel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini berhasil menyelesaikan 1 frame dalam waktu 14 menit 54 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pixel pernah review. Untuk melihat overall performa dari laptop ini, kita benchmark mempergunakan PC Mark 10 dan skor yang didapat adalah 7582 untuk esensial, 6558 untuk productivity, dan 2656 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 3650. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pixel pernah review. Beralih kepada kartu grafis, urusan kartu grafis laptop ini tuh dia memiliki 2 kartu grafis di dalamnya. Untuk integrated sudah ada Intel UHD Graphic dengan sharing memory sebesar 1 GB. Namun untuk urusan 3D dan juga gaming sudah ada Nvidia GeForce MX250 dengan dedicated memory sebesar 2 GB. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Times Pi dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor 2894 dan GPU-nya 897, sehingga secara rata mendapatkan skor 1000. Dan berikut ini merupakan hasil perbandingan dengan laptop dan PC yang Pixel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game dengan konfigurasi graphic setting yang paling nyaman untuk dimainkan, dan di sini kita mempergunakan Nvidia GeForce MX250 sebagai graphic card-nya. Yang pertama untuk GTA 5 dengan resolusi Full HD dan juga setting normal, average frame rate di 60,6 dengan maksimum 74,1 dan minimum 45,1 FPS. Untuk FIFA 19 dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, average frame rate di 45,1 dengan maksimum 55,1 dan minimum 19,5 FPS. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi Full HD dan juga setting low, average frame rate di 55,5 dengan maksimum 97,5 dan minimum 21,6 FPS. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi Full HD dan juga setting low, average frame rate di 24,5 dengan maksimum 30,6 dan minimum 15,7 FPS. Untuk game CS:GO dengan resolusi Full HD dan juga setting high, average frame rate di 66,3 dengan maksimum 95,9 dan minimum 17,9 FPS. Untuk game Valorant dengan resolusi Full HD dan juga setting high, average frame rate di 155,6 dengan maksimum 200,9 dan minimum 99,3 FPS. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi Full HD dan juga setting low, average frame rate di 58,4 dengan maksimum 74,7 dan minimum 59,9 FPS. Untuk game The Sims 4 dengan resolusi Full HD dan juga setting high, average frame rate di 51,1 dengan maksimum 73,3 dan minimum 2,4 FPS.
Game terakhir yaitu Dota 2 dengan solusi Full HD dan juga setting medium. Average frame rate di 56,8 dengan maksimum 70,4 dan minimum 43,8 FPS. Untuk final test, Pixel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pixel Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 12 menit 27 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pixel pernah review. Secara performa, baik CPU dan juga GPU-nya ini memiliki kemampuan yang cukup baik ya. Walaupun prosesornya ini memiliki TDP hanya 15 watt, namun dalam beberapa kondisi pengetesan terlihat performa yang sangat baik untuk penggunaan productivity dan juga untuk editing. Namun rupanya pada saat gaming terlihat nih sebuah bottleneck pada GPU-nya. Pada beberapa game terlihat bahwa GPU-nya ini sudah mencapai 90 hingga 100% utilization dan untuk CPU-nya ini masih berada di sekitar ya 50-70% aja utilization-nya. Sehingga sebenarnya jika dipasangkan dengan GPU yang di atasnya, maka akan bisa menghasilkan frame rate yang harusnya jauh lebih tinggi. Walaupun begitu, sekedar catatan negatif di laptop ini di mana dia memiliki beberapa kali throttling pada saat pengujian dan ini mengakibatkan frame rate-nya drop di beberapa game. Sehingga buat kita yang mau pakai untuk gaming, sangat disarankan untuk mempergunakan cooling pad agar performanya ini nggak drop pada saat kita sedang main atau pada saat kita sedang editing. Di bagian audio, laptop ini sudah mempergunakan teknologi dari Sonic Master dan juga sudah dituning oleh Harman Kardon. Dan ini memastikan suara yang jernih tanpa distorsi, terutama buat kita yang suka banget mendengar lagu atau menonton film mempergunakan laptop ini. Speaker pada laptop ini tuh terdapat di sisi kiri dan juga kanan bagian bawah dari laptop, dan ditambah dengan fitur Ergo Lift menjadikan suara yang keluar ini terdengar optimal. Dalam pengujian di volume maksimal, speaker ini dapat menghasilkan suara rata-rata 79,9 desibel dan maksimum 85,6 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus ZenBook UX434 FLC. Untuk webcam pada Asus ZenBook ini tuh terletak pada bezel atas layarnya yang memiliki resolusi 0,9 megapiksel dan dapat merekam video hingga 720p atau 1280x720 dengan frame rate 30fps. Terdapat juga sebuah LED indikator berwarna putih di sisi kiri webcam. Yang menariknya dari webcam ini tuh adanya fitur IR kamera atau infrared kamera sehingga bisa kita pergunakan untuk sign in kepada Windows mempergunakan identifikasi wajah. Pengaturannya dapat kita lakukan melalui sign in options di Windows. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus ZenBook 14 UX434 FLC. Yang merupakan hasil webcam dari laptop Asus ZenBook 14 UX434 FLC. Ini dalam resolusi 1280x720 dengan frame rate 30fps. Ini hasilnya sih agak kurang tajam dan juga terlihat sangat banyak noise. Ini karena sebenarnya cahayanya cukup harusnya tapi masih ada noise. Dan juga ini agak sedikit nge-lag nih, kalau kita ngomong begini dia nanti baru agak sedikit beberapa milisecond terupdate di kamera. Paling itu aja. Di bagian networking, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi Intel Wi-Fi 6 dengan Geek Plus atau 802.11ax yang bisa menghadirkan kecepatan jaringan super cepat untuk transfer file besar atau buat kita yang suka banget main game online. Namun pastikan juga ya jaringan yang ada itu sudah mendukung teknologi Wi-Fi 6 agar lebih optimal. Dan di laptop ini juga sudah dibundling Bluetooth 5. Untuk baterai, Asus ZenBook 14 UX434 FLC ini tuh ditenagai oleh baterai lithium polymer dengan kapasitas 50.000 mAh yang tergolong cukup lah untuk penggunaan sehari-hari. Dalam pengetesan dengan setting full load dan juga maximum brightness, laptop ini mampu bertahan selama 2 jam 4 menit mempergunakan AIDA 64. Namun untuk pemakaian normal, browsing seperti browsing internet ataupun video playback ataupun office-office biasa mempergunakan medium brightness, laptop ini bisa bertahan sekitar 4 jam 45 menit. Untuk mengisi dayanya, kita dapat mempergunakan charger bawaannya yang memiliki daya 19 volt dan 3,42 ampere sehingga secara total dayanya itu adalah 65 watt. Dengan charger bawaannya ini kita bisa mengisi daya dari kosong hingga penuh selama 1 jam 46 menit. Dalam kondisi laptop mati dan pada waktu pengisian ini ada indikator pengisian yang berada di sisi sebelah kanan laptop yang akan menyala berwarna orange pada saat pengisian.
Untuk upgrade, laptop ini bisa dibilang sangat terbatas dalam opsi yang ditawarkan. Di sisi memori sudah tertanam di motherboardnya yaitu 8GB DDR3 dan ini tidak disediakan lagi slot kosong untuk upgrade memorinya. Iya, ini memorinya DDR3 dan kita juga waktu pengecekan ini juga DDR3 bukan DDR4. Dan di sisi storage sudah ada SSD NVMe 1TB dengan type 2280 atau yang panjang dan nggak ada lagi port NVMe tambahan ataupun slot 2,5 inci untuk menambah kapasitas storage. Sehingga buat kita yang mau meningkatkan kapasitas penyimpanan hanya bisa mengganti SSD NVMe yang sudah ada dengan kapasitas yang lebih besar. Walaupun begitu, SSD NVMe yang lebih besar pasti lebih mahal. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Asus ZenBook UX434 FLC ini tuh merupakan laptop yang elegan, ringkas, dan menawarkan performa yang tinggi. Dapat dilihat dari beberapa pengujian bagaimana kemampuan laptop ini menjalankan benchmark ataupun game. Dengan adanya GeForce MX250 menjadikan laptop yang setipis ini bisa diajak juga untuk ngegame, walaupun dengan kombinasi desain yang tipis menjadikan panas sangat cepat terasa, terutama di sekujur bodi dari laptop ini. Bahkan, seperti yang Pichel udah bilang tadi, dalam beberapa kondisi ini tuh menyebabkan performanya harus turun karena panas yang berlebihan. Dan juga concern Pichel terkait dengan layarnya yang masih glossy finish sehingga kurang nyaman dipakai pada saat kondisi yang banyak cahaya. Padahal layarnya ini sudah memiliki color akurasi 100% sRGB. Walaupun gitu, yang menarik di laptop ini adalah fitur ScreenPad 2.0 yang dapat membantu kita meningkatkan produktivitas dengan fitur-fitur yang Pichel udah bahas sebelumnya. Tapi buat kita yang nggak mau memaksimalkan ScreenPad 2.0 ini, ya minimal bisa buat kita pakai buat ajang pamer lah, kan gaya gitu, ya kan? Laptop ini dibanderol dengan harga 20,3 juta untuk model yang kita review saat ini, yaitu prosesor Intel Core i5 dan juga 8GB RAM. Dan buat kita yang mau prosesor yang lebih powerful, ada juga model dengan Intel Core i7 dan juga 16GB RAM dengan harga 25 juta. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Asus ZenBook UX434 FLC. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian hit like dan juga kalian share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Bisa juga kunjungi website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.